Oh iya, Om sama Tante kapan pulang? Ngomongnya sih bulan depan. Tahu nih, gue sendiri di sini. Lu temenin gue tuh. Pagi yang kecil-kecil murah itu masih bus. Eh si Teteh. Hei. Saya jadi bingung yang benar diganti atau jangan nih. Ganti. Tapi tadi gue ketemu cewek di jalan Gus. Pas gue mau janjian sama Putri. Pokoknya orangnya manis Gus. Di sana kita ngobrol panjang deh. Sampai akhirnya kita kenalan. Terus dia ngasih nomor handphone ke gue. Oh, gini jadi nih. Belum Gus. Kok bisa? Gara-gara si Putri tuh jatuhin handphone gue sampai error. Ya nggak ke-save lah tuh nomor. Dan Mbak, kalau di dalam jangan rokok Mbak. Mbak jangan teriak-teriak Mbak. Ya udah, diam aja apa? Ya udah kalau mau cerita cerita. Udah hindari ya. Mau tahu alasannya apa? Mbak, Mbak, Mbak. Halo? Diri ya? Ih, saya bukan diri, Mbak. Saya kerawang kamu sih. Kenapa HP Mbak bisa ada di situ? Tinggalan ya? Gini, Mbak. Teman Mbak tadi datang ke sini sambil mabok. Ya ampun. Ya, sebenarnya macam-macam hal sampai ketiduran di sini, Mbak. Mbak bisa jemput dia di sini nggak, Mbak? Saya nggak bisa sekarang. Saya gak enak nih Mbak. Ini kan tempat kerja saya Mbak. Maaf Mas, bisa minta tolong jagain teman saya? Mbak gak bisa diusahain ya Mbak. Besok pagi-pagi saya kesana. Yaudah lah. Makasih ya Mas ya. Mbak, tadi teman Mbak nelfon. Ada teman, ada telepon tadi dari teman Mbak. Ada temennya nelfon. Teman Mbak nelfon. Mbak, Mbak, Mbak. Halo, Jack. Halo, Ki. Lu lagi ngapain? Kenapa, Jack? Gue lagi di Bogor nih, Ki. Dari kapan? Dari tadi pagi. Lu lagi ngapain sih, Ki? Ngos-ngosan gitu? Enggak, gue lagi lembur aja, Jack. Lu gawe di mana? Di distro, malam sih. Besok gue kesana ya? Iya. Besok telepon lagi aja. Oh ya, Ki. Yaudah ya, besok gue telepon deh. Yaudah. Yuk.
gue cabut ya. Mau kemana? Gue mau ke Klamsi ke teman-teman gue. Oh, ya udah. Lu nggak cabut? Ntar aja. Ya, gue cabut duluan ya. Siap, dari ya. Lagi di kelas sih, Mbak. Lu bangun. Lu siapa? Saya penjaga di sini. Loh, Rian di mana? Pasti lupa deh. Kan udah saya bilang. Rian nanti baru pulang 2 hari lagi. Dia udah ke Jakarta. Oh. Mbak tuh lagi malam-malam datang ke sini. Sambil mabok. Masa sih? Iyalah pasti enggak inget, mau mabok. Cerita macam-macam lah, teriak-teriak. Kan saya jadi khawatir. Mbak tuh cerita tentang teman-teman Mbak. Tentang pacar Mbak. Gue kayak gitu ya semalam. Udah saya duga sih. Pasti Mbak lupa. Mendingan sekarang Mbak pulang aja deh. Aduh, kepala gue masih pusing nih. Mbak, saya tuh udah baik ya. Saya nanti gak enak sama bos saya. Udah enak ditolongin. Ingin Mbak sekarang pulang aja deh. Duh, please dong Mas, kepala gue masih berat banget nih. Ya udahlah. Sekalian aja tuh kalau misalkan mau ngambil air panas di dispenser di dapur. Ya udah, gue ambil minum ya. Oh iya. Teman Mbak tuh lagi malam telepon. Siapa? Teman gue yang mana? Cewek atau cowok? Cewek. Terus dia bilang apa? Dia bilang mau jemput Mbak disini. Lu tunggu teman lu disitu aja deh. Sampai duduk. Daripada gue duduk rumah, kayaknya gue bantai lu ya. Mendingan sekarang Mbak telepon dia aja. Biar cepat-cepat jemput Mbak. Dia saya gak dimarahin sama si bos. Kenapa? Sambil nunggu temen gue. Terus lama ya beres-beresnya. Beres. Tapi ada yang beres lagi. Temen lo mana sih gak datang-datang? Gak tau. Emang lo sering kesini? Lo sering kesini. Temen-temen gue, si Rian itu. Oh, Rian tuh temennya? Iya, dia temen gue. Dia ngapain di Jakarta? Kok lo gak ikut? Ini siapa minyak? Buat. Emang udah segeran ya? Masih rada pening-pening dikit. Ya, lu kan males ketemu gue. Emang lu mau ketemu lu? Lu gak mau ketemu? Ih, males sih emangnya. Pelit. Sebenernya siapa? Gue Ricky. Oh Ricky. Emang lu gak Ricky? Gak Ricky. Oh masih. Emangnya mau gue tau? Iya lucu ga? Iya lucu ah. Bawel. Ricky. Bos. Lagi ngapain kamu? Ini ada customer lagi cobain baju. Yaudah gue cobain baju lagi ya. Oke. Ngapain kamu di situ? Cepat duduk di sana lagi. Yep, Pak.
Gimana penjualan hari ini? Lumayan, bos. Saya lihat display-display di depan kok nggak beraturan. Kenapa? Iya, Pak. Itu apa? Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus bereskan sesuai dengan merek masing-masing. Terus, kamu nggak usah ikut-ikutan masuk kalau misalnya ada customer lagi ganti. Iya, bos. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus kerja yang benar. Saya nggak bakal lama di sini karena ada keperluan lagi. Iya, bos. Oke? Maaf, bos. Ya. Iya, gara-gara gue, lo jadi dimarahin sama bos lo. Iya, udah nggak apa-apa. Tapi ntar lain kali, kalau gue bilang jangan ngacak-ngacak, ya jangan. Ya, gue kan tadinya cuma pengen bantuin lo. Mas, ya? Ini ada ukuran yang M nggak? Lihat. Oh, ada. Nah, bentar ya. M-nya lagi nggak ada, Mas? Nggak ada ya? Oh. Ya udah deh, ini aja. Yang ini aja? Iya. Uangnya pas ya? Iya. Makasih. Datang lagi ya? Iya. Mas, maafin teman saya ya. Oh. Ya udah nggak apa-apa, Mbak. Tapi lain kali tolong bilangin sama temennya. Kalau misalkan dia mau mabok-mabokan, itu jangan tempat umum. Iya, Mas. Saya benar-benar minta maaf ya, Mas ya. Kalau gitu saya pulang aja dulu ya. Yaudah, Mbak. Hati-hati aja. Ya. Makasih ya udah jagain teman saya. Iya. Mari, Mas. Yaudah, kita balik aja. Ki, gue balik. Makasih ya. Iya. Aja sih. Nat, kenapa? Lu tuh ya, setiap ada masalah kayak gini lagi. Mabok lagi, mabok lagi. Kenapa sih? Gue gak ada temen cerita. Oh, terus lu anggap gue apa? Sorry. Maaf lagi, maaf. Akhirnya pasti maaf. Kenapa sih? Lu tuh nyusahin orang, tau gak? Emang gue nyusahin lo ya? Bukan. Itu nyusahin karyawan Kalemsi tadi. Belum kenal lagi. Mau gimana? Dari sih. Emang kenapa lo bisa putus dari Dari? Iya, gue juga gak ngerti. Kok bisa gak ngerti? Emang lo gak tanya alasannya apa? Ya ngasih tahu alasannya apa. Tapi gue ceritain. Ya, yaudah. Kamu balik kemana? Gue balik ke rumah. Tapi lu ikut ya. Kan ada yang mau gue omongin. Apa sih? Ayo, oke. Halo, Ki. Depan, Bang. Tolong. Ah, mana Ki? Di depan nih. Ke dalam terus. Oh. Salam ya. Sini. Dalam aja. Orang Bandung. Ah, susah gak nyari? Hasil amat sih. Capek lo? Capek, lumayan. Baru datang kapan? Kemarin gue. Aduh. Banyak banget Argi. Ketinggalan? Iya. Sama temen ketinggalan. Ya. Gak bisa balik gini ya. Yaudah. Tadi gue balik lagi bilang orangnya. Jam berapa lu nyampe ke Bogor? Kemarin gua nyampe pagi lah paling. Sekarang? Baru kesini aja? Baru kesini gua main.
Ya, gua ambil minum dulu ya. Oh, santai. Awas gak lo? Komen sih harus. Lu liat baju dulu aja, ntar gua kasih satu. Boleh. Ya? Ki, kamar kecil di mana ya? Belakang, lewat sini aja. Ke sini aja. Ntar dulu ya. Siram ya. Udah, santai bos. Hari ini ya? Iya, tinggalan. Ada di mana? Tadi ada di sofa. Oh, makasih ya. Kenapa? Boleh minta nomor lu gak? Buat apa? Ya, siapa tahu kalau ada apa-apa, gue bisa telepon lo. Mabok lagi? Boleh gak? Ya di sini. Kau nomor lu berapa? Buat apa? Ya siapa tahu gue butuh juru promosi yang buat teriak-teriak. Kalau lu mau kan lu teriak-teriak. Sini. Kalau bahas-bahas lagi. Margi. Margi mabok aja. Enggak. Kayak gue gampang ingetnya. Udah gue save ya. Yaudah deh. Nah, gitu. Ntar gue SMS ya. Yaudah. Yaudah, makasih ya. Hati-hati. Yuk. Siram lagi. Masan aja lu pegang segala. Iya, lu gak percaya sih yang beneran segala kok. Kok rumah lu kosong sih, Ki? Udah koper segala lagi? Lu mau kemana? Gue mau ke Bandung, Nan. Ke Bandung? Ngapain? Liburan? Duduk lu deh, ntar gue ceritain. Gue mau pindah. Terus? Lo gak tinggal lagi di Bogor? Enggak. Tapi kenapa? Kok mendadak banget sih? Kemarin om gue nelpon. Terus dia ngajakin gue buat bantu-bantu di tokonya. Ya mungkin daripada gue tinggal sendiri di Bogor, mending gue tinggal sama dia di Bandung. Lagian daripada gue nganggur. Terus jadi bakal ninggalin Bogor? Ninggalin gue? Ya gue pengen berubah, Nak. Siapa tahu kalau gue udah tinggal di Bandung, gue bisa lebih baik. Gue bisa ninggalin kehidupan gue yang kayak gini. Ya. Gue juga mau minta maaf ya, Nak, sama lo. Minta maaf soal apa? Dari. Ternyata lo bener, dia tuh emang cowok brengsek. Udahlah, gue udah maafin lo dari dulu kok. Jan, tadinya gue pikir dari itu emang lebih baik buat lo daripada buat gue. Tapi kenyataannya kayak gini, ya udahlah, mau gimana lagi. Sabar ya. Berat sih, Nat, sebenarnya buat ninggalin Bogor. Terlalu banyak kenangan gue sama lo. Sama Derry, sama Adelo. Gue juga berat ditinggal sama lo. Kapan dong lo ke Bandung lagi? Ntar lah. Lagian gue juga masih baru di Bogor. Gimana di sini? Dingin gak? Dingin apaan? Kalau lagi hujan aja dingin.
Kalau lagi enggak mah biasa aja, sama aja. Angkot aja banyak. Bokap gue sih pindah-pindah mulu. Jadi gue males ngikutinnya. Ya mendingan gue cari tempat sendiri aja. Tapi lebih enak di Bandung kan? Tempatnya kan dingin. Dulu dingin. Sekarang sih sama aja. Oh iya, dapet cewek kalau sini. Oi, oi. Sorry, sorry. Video call dong. Jadi gini, Jak. Sebenarnya cewek yang HP-nya ketinggalan itu gue baru kenal. Maksud lu? Jadi tadi malam dia datang ke tempat gue sambil mabok gitu. Kayaknya sih dia habis putusin cowoknya. Ngomongnya ngelantur gak jelas lah. Sampai akhirnya dia ketiduran tempat gawe gue. Gue kan jadi panik. Terus lu apa-apain lagi tuh cewek? Gila lu. Gak segitu aja kali. Emangnya lu? Terus gimana lagi tuh? Nah, pas malamnya tuh temennya telepon ke HP-nya. Terus gue bilang aja temennya tuh mabok. Terus tidur tempat gue. Tuh cewek marah bangun. Gak sadar gitu. Terus cium gue deh. Ah, yang bener lu. Bener kan, pasti lu apa-apain. Kok gue? Dia kali gak apa-apain gue. Kan dia nyium gue. Tapi lu suka kan? Udahlah, cowok mana sih yang gak suka cium? Apalagi cowok kayak lu. Suka sih suka. Tapi bukan karena gue dicium kali. Kalau suka karena dicium tuh kan nafsu. Tapi gue juga gak bisa bohong. Kalau gue punya perasaan yang beda sama dia. Ternyata dia enak juga orangnya. Enak orangnya? Apa enak bibirnya? Ngerus aja lu pikirannya. Aduh. Tapi gue gak tau lah. Paling cuma perasaan aja. Soalnya dia juga gak sadar. Ngomong-ngomong soal perasaan, gue juga mau cerita sama lo. Kalau gue juga ketemu cewek sini. Di Bogor? Iya. Gimana ya, Ki? Awalnya sih gue biasa aja. Jadi gini ceritanya.